Okey, Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada semua yang menonton channel saya hari ini. So, hari ini saya nak sambung part yang seterusnya iaitu setting carburetor. Motor saya ni dah siap pasang enjin, dah naik, dah pun running in buat pergi kerja. Cuma motor saya ni tak sempat nak basuh. Maklumlah, motor buat pergi kerja. Sebelum tu, saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir kepada semua. Kalau ada salah silap, yang tak komen ke apa ke, yang tak reply komen, so saya minta maaf. Tak sempat. Isteri saya baru lahirkan baby yang nombor 3. Tapi tak apa, hari ni saya masih cuti. So hari ni saya akan tunjuklah bagaimana saya setting carburetor 125Z untuk motor saya. So kat sini saya nak tunjuk sikit. Okay, kat sini saya ada pelayar muncung tirus, tempat buka plug. Ni screwdriver set angin, screwdriver yang ni basic lah, benda basic untuk setting carburetor. Bawa benda ni cukup dalam raga, boleh setting carburetor kat mana-mana. So dekat sini juga saya nak bagi tahu yang saya akan menggunakan yang ni, dah lama saya beli jarum jarum gamma, jarum Suzuki. Okey, yang mana jarum Suzuki? Ha, yang ni yang paling kecil ni. So yang ni jarum Suzuki Gamma. Jarum ni muncung dia lebih tirus, maksudnya ataupun yang biasa orang modify jarum RZ standard, yang ini yang tebal ni, jarum RZ standard yang tebal ni, dia orang akan asah yang hujung ni, dia akan asah yang hujung ni. Dia akan asal yang hujung ni sampai nipis, ikut setting lah, ikut pomen masing-masing dia setting berapa banyak dia nak bagi nipis. So saya tak akan modify jarum ni sebab saya tak berani. Saya akan menggunakan jarum Penta Gamma, Suzuki Gamma. So ni jarum ni saya dah beli lama dah, cuma saya tak pasang je. So hari ni saya akan pasang jarum ni. Dan saya nak bagi tahulah, kalau korang berminat dengan two stroke ni, jangan kedekut lah untuk membeli minjet pilot ni, kalau korang nak setting sendiri. Melainkan kalau korang setting dengan pomen, korang ada pomen, korang hantar je motor, lepas tu korang dapat motor dah sedap. Tapi macam saya suka buat sendiri. Saya suka eksperimen, saya try and error. So barang-barang ni saya beli start saya pakai 125 lagi. So ni antara minjet pilot yang saya ada. Dalam ni macam-macam size saya ada. So saya akan try satu-satu sampai ngam. Macam mana saya nak try satu-satu sampai ngam ni, nanti saya akan tunjuk untuk yang seterusnya. Okay. Kat sini saya ada plug. Plug ni yang saya pakai masa saya naik engine hari tu untuk running in. So untuk setting carburetor ni saya akan pakai plug yang ini. Maksudnya plug second hand lah, bukan plug baru. Sebab apa? Plug ni dah hitam. So bila kita setting, kita nak baca bacaan warna dekat plug ni. So saya prefer plug second hand. Plug second hand yang elok, bukan second hand yang dah terpakai, yang dah kita dah reject. Yang ni masih elok. Masa saya naik enjin, saya running in motor. So ni lah plug dia. So saya akan setting carburetor guna plug ni. Tengok, plug ni dia dah hitam, minyak dah lebih. So saya akan setting minjet pilot sampai bacaan plug ni dapat seperti graf yang saya tunjuk tadi. Pula saya akan tukar dia punya jarum. Sebelum ni saya pakai jarum asah. So hari ni macam saya beritahu tadi, saya akan setting pakai jarum Gamma, Suzuki Gamma. Okey, ni jarum RZ yang diasah. Tengok ujung dia tirus. Kita tengok beza dengan jarum Gamma ni. Tak nampak sangat beza. Mungkin tak nampak lah, tapi kalau kita tengok dengan mata kasar memang ada beza dia. Okey, tapi tak apa, kita buka dulu. Okey, ni cara buka dia, senang je.
Okey, ni original punya yang saya pakai tadi. So saya buka, dalam ni ada skru, ada dua skru eh. Okey. Okey, ni jarum. Dekat jarum ni kita ada satu klip eh. Klip ni biasakan pasang dekat tengah. Biasakan pasang dekat tengah. Kita setting, first setting kita pasang dia dekat tengah. Okey, ni jarum gamar eh. So saya tukar pakai jarum gamar. Saya setting takat jarum ni, klip klip dekat jarum ni, saya bubuh dekat tengah. Kita test dulu, dah bubuh tu kita make sure dulu dia ketat. Okey, kita pasang balik. Kita pasang balik, lepas tu kita letak balik dia punya ni, kita pasang skru dia. Skru saya dah hilang satu, tapi tak apa, dia tak apa mengganggu performance motor ni. Okey, kita pasang. Okey, dah siap pasang. Kita pasang balik. Minjek pilot saya tak tukar. Minjek pilot saya biar dulu. Sebab apa? Saya nak baca setting menggunakan jarum ni dulu. Daripada jarum ni nanti kita akan turun atau naikkan minjet atau pilot satu per satu. Sehingga bacaan pelak dapat seperti color dia, dapat color dia seperti yang kita nak. Macam dekat dalam graf tu dia dah bagi tahu color pelak, kalau yang bagus yang mana, kalau minyak lebih macam mana. Terpelanting pula saya punya spring. Okey, kita pasang eh. Cara dia pasang macam ni senang je. Rasanya semua orang pandai pasang. Okey, dah siap ni. Okey, kita pasang dekat dalam ni balik. Kita pasang balik dekat dalam ni. Okey, ngam. Dia terus masuk. Kau nampak yang jalur ni eh. Jalur ni dia ada satu marking dekat dalam ni. Dia ada satu marking dekat sini. Yang jalur ni. Okey, kau masuk je. Kalau sangkut dia akan sangkut macam ni. Lepas tu kau pusing-pusing sikit. Kalau macam ni dah okey lah. Dia dah masuk. Lepas tu kau ketatkan. Okey. Saya dah ketatkan eh. Saya dah ketatkan. So try pulas dia punya ni. Kalau dia ada function, maksudnya kita punya slide tu tak sangkut eh. Okey, kita try start. Saya dah start. Cara saya setting carburetor ni ada dua. Satu, saya akan setting minjet pilot sewaktu rem. Bila saya dah dapat setting rem yang seperti yang saya nak, lepas tu saya akan try highway pula. Yang bacaan pelak ni kita akan baca masa highway nanti. Kita akan try highway kejap lagi. So yang ni saya akan bawa motor ni pergi rem. Okey, ni kawasan rumahan eh. So eloknya kita jangan rem dekat bawah rumah ni, nanti orang marah. So untuk menjaga hubungan dengan jiran-jiran ni, saya akan rem dekat luar. Dengan erti kata lain, saya akan bawa motor ni setting dekat tepi highway je. So yang okey, sekarang kita dah sampai Sentul. Ini tool-tool yang saya bawa untuk setting carburetor hari ni. Tapi memandangkan hari ni hari Ahad, semua orang balik ke Kuala Lumpur, tempat biasa saya setting carburetor, highway Sungai Besi eh. Sungai Besi Sedang. Sebab kat sana ada jalan lurus. Tapi hari ni kereta banyak sangat, so saya tukar plan. Saya pergi Sentul hari ni. Saya pergi Sentul, saya nak beli Speedo 125. So hari ni banyak kedai tutup. Yang buka pula kedai ni je. Kedai ni pula harga dia boleh tahan lah untuk hari Ahad ni. So saya tak beli. Saya tak beli. Plan B saya, saya nak pergi jumpa kawan saya lah. Tak jadilah saya nak setting motor hari ni untuk setting carburetor. Saya pergi jumpa member saya je. Sebab kalau boleh setting carburetor ni waktu siang lah. Kalau setting malam nanti bawa siang minyak tak cukup. So saya prefer setting waktu siang. Bila waktu siang ni dia panas sikit. So kalau malam dia jadi minyak lebih. Tak apa, bagus. Okey,
kita